وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأداهم نفعًا في علوم في دارين آمين. فصل في آداب الضيافة، ini satu pasal tentang adab-adab menerima tamu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tatakallafu lidhaifi fatubghidhuhu. La tatakallafu, janganlah kamu membebani dirimu sendiri, lidhaifi, bagi tamu. Waktu begitu, maka nanti kamu akan membenci akan dia. Jadi kita melayani tamu apa adanya aja. Jangan kita beratin diri kita. Yang kita punya aja apa itu? Air, air teh, air putih. Kalau memang ada kacang-kacang di rumah ya kita beri. Jangan sampai kita merepotkan sangat diri kita. Beli ini, beli itu, semuanya gitu. Membuat kita jadi berat, itu jangan begitu. Kenapa begitu? Ya. Patu bagi duhu, maka nanti menyakitkan akan ya. Maka kamu akan membuat marah kepadanya. Maka kamu akan marah kepadanya. Jadi nanti akan kesel. Kalau dia datang kesel. Harusnya dia ini, harusnya itu. Jadi jangan beratin diri kita dalam kita menerimanya. Apa adanya aja. Ya. Ya? Kalau maksudnya kita punya. Jangan sampai kita beli sesuatu sampai kita ngutang-ngutang. Seadanya aja, ya seadanya duit kita ada kita, ya silakan beli, silakan apa makanan silakan kita beli. Itu namanya mampu. Jangan bebanin sampai kita nggak mampu gitu. Ya, la tatakallafu. Jangan kamu membebani diri kamu untuk menerima tamu, maka nanti kamu akan benci kepadanya. Ya, akan apa nanti ketika dia datang kita bingung harus beli ini, harus beli ini gitu. Sementara duit kita kurang. Ya kalau kita punya duit ya cukup ya silakan. Bagus itu. Paham maksudnya ya? Ya jangan juga duit kita banyak, kita sediain orang dikit. Ya sembarangin. Jangan juga kayak begitu. Apalagi umpama ada guru datang. Ya, ya harus dihormati. Fa'innahu, karena sesungguhnya man abghadha dhaifa, siapa saja yang membuat marah tamu, faqad abghadallaha, maka sungguh dia telah membuat marah Allah. Wa man abghadallaha faqad abghadallahu, dan siapa yang membuat marah Allah maka sungguh Allah marah kepadanya. Wal ijabatu sunnatun lil fakiri wal ghani. Menerima, mengijabahkan, memperkenankan undangan itu sunnat bagi orang fakir dan orang kaya. Jadi kalau orang undang kita, kita sunnat datang. Ya, baik orang kaya maupun orang miskin. Wa bi ba'di al-kutubi munzalat, ya munzalati, dan pada sebagian kitab-kitab yang diturunkan sir milan ud maridon,
Sir milan, jalanlah kamu satu mil. Khud maridon. Jenguk olehmu akan orang sakit. Besuk orang olehmu akan orang sakit. Ya, jalan satu mil, jenguk orang sakit. Jadi orang sakit, ya kalau masih satu mil kita tengokin. Kalau udah sampai dua mil ya jalannya, kecuali pakai mobil. Hah? Jaraknya jauhnya. Iya, jaraknya jauhnya. Sir mil ini, ya, umumnya segitu jenguknya. Sayyak janazatin, ya, janazatan. Jalanlah dua mil, ya, antarlah oleh makan jenazah. Nah, jenazah biasanya jauh, sampai dua mil. Ini kita dianjurkan supaya anterin jenazah. Sir salah satu amyalin ajib da'watan. Jalanlah sampai 3 mil. Ya. Penuhi olehmu akan undangan. Undangan biasanya jauh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in bil ghamimi la ajabtu." Jikalau aku diundang ke Qura bil Ghamim, nama tempat ini saya aku perkenankan. Wa huwa mawdi'un ala amyalin minal madinati. Ya. Qura bil Ghamim itu adalah tempat atas beberapa mil dari kota Madinah. Aftara Nabi pernah berbuka puasa, ya, alaihi salatu wassalam di situ. Nabi pernah buka puasa di situ. Lama balagahu fi ramadana, tatkala sampai beliau kepadanya di bulan Ramadan. Ya. Nabi di situ, ya, sampai di situ bulan Ramadan. Nabi pernah buka di situ. Ya. Buka di situ. Maksudnya buka di situ apa ini? Laginya maghrib, bukan. Nabi buka. Ya. Nabi mengambil rukhsah. Nabi batalin puasa karena lagi bepergian. Jadi boleh bepergian. Apalagi puasa sunat, puasa wajib aja boleh. Walaupun yang paling bagus wa anta sumu khairun lakum, itu yang paling bagus. Tapi Nabi melakukan ini bukan bicara itu. Nabi melakukan ini adalah syariat. Biar kita tahu kalau itu boleh. Muka. Ya. Jadi kalau Nabi itu contoh buat orang khos dan buat orang am. Nabi itu contoh buat orang khos dan buat orang am. Wa qassara innahu bi sabari, dan Nabi melakukan qasar. Ya. Qasar salat di sisinya. Ya, itu di ya Qura bil Ghamim pada waktu musafirnya. Wa yaftiru idza kana shaiman min at-tatawwu'i, dan berbuka puasa apabila ada dia itu puasa daripada puasa sunat.
Ya. Kenapa? Fa idkhalu sururi ala qalbihi afdalu, karena memasukkan kegembiraan atas hatinya itu lebih afdal. Kecuali yang punya rumah boleh, enggak usah buka. Tetap puasanya puasa. Ya, puasa aja. Ya, jadi puasa aja, puasa aja. Nah, kalau disuruh puasa aja berarti kita puasa. Ini ala qalbi, atas hatinya, hati orang yang menjamu. Wayam tani'u minal ijabati, dan tercegah daripada memperkenankan undangan. In kana ta'amu, jika adalah makanannya, awil maudi'u, atau tempatnya, awil firasu, atau hamparan fihi padanya, syubhatun, ada syubhat. Tanahnya boleh ngerampok, umpama. Jangan datang. Atau di situ ada kemaksiatan. Ya. Ada kemaksiatan. Enggak usah datang. Au kana da'i fasikon, atau adalah yang ngundang orang fasik. Orang kagak sembahyang ngundang kita. Kata Imam Ghazali, enggak usah datang. Dia mau ngawinin umpama. Dia ngundang kita, orang kagak sembahyang, enggak usah datang. Atau yang lainnya, yang pasti. Au zoliman, atau zolim, enggak usah datang. Au mubtadi'an. Ya. Ya. Atau orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah agama apa? LDII ngundang kita, enggak usah lagi. Tercegah. Itu ahli bid'ah. Kan dia bilang kita bid'ah, sesungguhnya dia yang bid'ah. Jadi enggak usah datang. Iya, Kong Jani. Padahal tuh Kong Jani itu ustaz, orang pintar, tapi jatuh. Itu yang namanya hidayah, bisa kelepas. Nah, engkong saya, Kong Haji Sofa, ngaji juga sama beliau. Pinter orang. Pinter banget. Masih. Masih. Iya. Nah, dia ada ini, Ustaz. Ada dana dia. Jadi dia ada imam. Jadi yang masuk sama dia nanti keluar duit. Begitu. Jadi yang masuk sama dia keluar duit. Kita enggak usah heran dia kenapa kayak kompak. Orang minoritas memang begitu. Itu ada pelajaran tentang minoritas, mayoritas. Orang kalau minoritas itu biasanya lebih kompak daripada yang mayoritas. Nggak usah heran itu. Emang begitu. Padahal sesungguhnya dia juga kebingungan. Autoliban bidzalika. Ya. Yeah.
lil mubaati, atau menuntut dengan demikian itu kepada berbangga-bangga. Jadi kalau ada orang ngadain pesta sunatan, kawinan, bangga-bangga jangan datang. Bukan joget-jogetan mah haram. Iya. Biasa dia makanan banyak. Makanan banyak. Kita merasa ini orang bangga-bangga. Walaupun panggil-panggil apa itu ya. Apa aja lah pokoknya. Tapi di situ ada bangga-bangga. Jangan datang. Walaupun panggil-panggil yang mulia, apa aja dah punya panggil aja dah. Kalau maksiat lain lagi, iya. Kalau maksiat emang lain lagi tuh kagak boleh itu mah. Ini enggak maksiat tapi ada bangga, bangga. Ria. Bisa enggak kita tablik akbar bangga-bangga, bisa enggak? Bisa. Jangan datang. Jangan datang yang begitu. Kenapa? Bangga-bangga. Orang sufi dipanggil begitu, kagak mau. Ada bangga-bangga. Saya gak bisa datang ke situ. Masya Allah. Wa yanwi bil ijabati ta'atan. Dan dia niat dengan perkenankan undangan akan to'at. Yeah. Jadi to'at sama perintah agama, sunat datang kepada undangan. La qodo'a syakwatin, bukan memenuhi syakwat, bukan. Yeah. Bukan karena syakwat, bukan. Wala yakhruju min manzilil mudhibi illa biizni, tidak boleh dia keluar dari rumah orang yang menyediakan tamu ya, yang tuan rumah, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Makanya biar idep. Kita kalau ke rumah orang lalu kita pengen pulang, minta izin dulu pengen pulang, jangan pulang-pulang aja. Enggak ngambek, kurang idep. Ini ada orang kayak begitu. Ini kemana nih orangnya? Udah pulang? Ya Allah. Kurang idep banget sih. Pulang-pulang aja. Ini izin dulu. Suami istri izin dulu, sama. Suami istri juga yang bagus izin dulu. Bukan hanya istri doang minta izin sama suami, hemat saya. Suami pun izin dulu. Neng, ntar abang bawa pergi dulu ya. Cakep. Kalau tuh laki pergi-pergi aja, istri enggak tahu. Itu sepertinya suami tidak menghargai istri. Sama dengan tadi, kalau tamu nih, kita sebagai tamu, atau biar berasa dah, orang namu sama kita, orang pulang-pulang aja, enggak minta izin sama kita. Bahasa kita apa? Kurang menghargai. Sama kita dengan istri. Nah, kita sama istri bilang dulu, mau pergi ke sana, ntar abang nengnya. Jangan cari abang kalau abang kagak ada. Namanya kita menghargai istri. Sebagaimana istri menghargai suami. Mau pergi ke sana bang, boleh enggak? Makan di atas menghargai, izin suami. Tanpa izin enggak boleh keluar. Nah kalau kita laki-laki enggak diizinin sama istri, boleh keluar. Tapi karena kita suami yang bijaksana, kita tetap minta izin, maksudnya bilangin aja. Waruya telah diriwayatkan Anna bin Umar, Abu Sa'id bin Umar qala, berkata, kunna naqulu
kami pernah makan ala ahdi Rasulillah di zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu namshi dan kami berjalan wa nasyrabu dan kami minum wa nahnu qiyamun kami dalam posisi berdiri. Berarti apa? Ini namanya ya lil jawaz. Boleh minum sambil boleh minum sambil diri. Ya. Berarti boleh minum sambil diri. Namanya lil jawaz. Bukan berarti sunat minum diri, bukan begitu, bukan. Ini namanya lil jawaz. Boleh minum sambil diri ketika lagi ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Sunatnya minum duduk. Wa yastahabu dan disunatkan ayyuhmana ta'amun ila ahlil baiti. Ila ahlil mayiti. Disunatkan dibawakan makanan ke ahli rumah. Ya, jadi yang bagus orang meninggal yang bawain makanan tetangga-tetangga yang bagus. Bawain tetangga. Ya. Tapi umumnya kita kebalik ya. Ya Allah, masyaallah. Wallahu fa'faham taqna fahamilah. Dan saya kamu akan ya, dapat keberuntungan. Wallahu a'lam wa ilaihi marji'u wal ma'ab.